adanya Metata Masal Niki sangat membantu untuk kedepannya, semoga terus diadakan karena sangat membantu bagi keluarga yang tidak mampu. Dari zaman terdahulu sampai saat ini, walaupun zaman situasi krisis COVID-19, tentunya sini kalau sudah ada Yatnya, sini akan hidup kita akan makmur. Jangan sampai menghilangkan Yatnya. Tidak bisa Yatnya besar, ada Alif Madya juga. Tidak bisa utama, yang Madya boleh. Tidak bisa Madya, yang Alif pun boleh. Sehingga ketika kita melaksanakan Yatnya dengan baik, dengan sanwita Yatnya, satu yakin, Bali ini tetap sejahtera, walaupun situasi COVID. Dharma dimanapun berada, jika memiliki anak yang belum mendaftar, jika ingin melaksanakan kegiatan di Griya Agung kami di sini, kami persilahkan. Tapi di sini kita tidak memungut biaya. Yang jelas tujuan kami adalah membangun jati diri kita sebagai umat manusia, umat Hindu, bahwasanya kita umat Hindu tidak ada upacara yang namanya membuat miskin. Tentunya di sini, yatnya kita di sini akan membuat orang hidup berbahagia. Tentunya di sini disebabkan oleh cakra yatnya. Cakra yatnya ini yatnya berputar. Jika kita melaksanakan yatnya, adanya perkara tentunya di sini dagang busuk, dagang kelemik, dagang pisang yang ada di desa-desa pisangnya, ada buah-buahan kelapa dan buah-buahan yang lain masuk di sini kita pakai. Jadi umat sedharma yang tidak punya kerjaan juga bisa kerja punya kerjaan, yakni misalnya seperti dagang bambu, dagang besek, dan semua bisa di sini. Dengan demikian, apapun yang dilakukan di Bali, sesungguhnya ini akan membuat perputaran ekonomi yang sangat baik. Sinilah cakrayannya yang ada di Bali sudah berputar dari zaman terdahulu sampai saat ini. Walaupun zaman situasi krisis COVID-19, tentunya sini kalau sudah ada yatnya, di sini akan kehidupan kita akan makmur. Jangan sampai menghilangkan yatnya. Tidak bisa yatnya besar, ada Alit Madya utama. Tidak bisa utama, yang Madya boleh. Tidak bisa Madya, yang Alit pun boleh. Sehingga ketika kita melaksanakan yatnya dengan baik, dengan sadwika yatnya, Ratu yakin Bali ini tetap sejahtera, walaupun situasi COVID.
pagi hari ini yang bertepatan di Pesraman Taman Buwanasanti, Gereja Agung Buwanasanti, Jalan Raya Kapal Nunggu nomor 9X. Kami mengadakan acara Manusia Yadnil, yakni Metatah Masal. Upacara Metatah Masal ini bukan baru dilaksanakan, sudah berkali-kali dari tahun 2008 hingga saat ini, dan yang lalu baru 2 bulan lalu di Gereja Agung Bang Pinateh Padang Sahyang. Kami hanya ingin membantu umat sedharma agar senantiasa tidak sulit dalam beragama, tidak sulit dalam beragama Hindu sampai menjual tanah, kesulitan sampai menjual warisan orang tua. Semoga apa yang kami lakukan bisa membantu umat sedharma di masa pandemi ini. Om Shanti, Shanti, Shanti. Terus diadakan karena sangat membantu bagi keluarga yang tidak mampu dan nggak ada perbandingan atau perbedaan antara keluarga yang mampu. Jadi yang sangat senang sekali. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan tekan tombol lonceng untuk mendukung YouTube channel ini. Terima kasih.